berbagi rezeki. Sahabat Berbagi, di episode hari ini Ali Jainal akan menyamar menjadi penjual bakpao. Akankah ia menemukan ketulusan hati seseorang hari ini? Yuk ikutin terus. Tadi saya sono dipalakin malah. Ini kacamata saya dipecahin. Ini kalau gini kan kita ngebenerinnya mahal. Mahalan ngebenerin ini kacamata daripada dia minta uangnya. Abang 5 tahun ada bang datang begini? Sudah 6 tahun. Masya Allah, ya Allah. Berkah aja ya, rezeki mah ada aja ya. Anak di sini juga tinggalnya bang? Ada berapa anaknya bang? Satu anak saya bang. Dapat cowok cewek bang? Alhamdulillah, udah gede bang? Oh masih TK. Bang, kalau misalnya saya sih kagak mungkin juga ya ngomong begini ya. Maksudnya, abang mau kagak nambahin uang saya pulang aja bang, ini kagak laku gitu. Berapa aja dah. Saya baru keluar om. Sama ya? Baru keluar, kali 10.000 gitu bang. Kalau 5.000 gitu bang, tambahin aja bang. Yang penting saya pulang aja udah ini mah pengennya. Ntar saya janji bang, begitu saya kemari, apa saya ini kasih abang aja ya? Enggak. Iya saya butuh buat pulang aja ini mah, udah. Mendingan abang ini langsung aja ikut mobil. Jangan pada sopirnya kan pedagang. Bekasi naik pas 9 aja Bekasi langsung. Iya, jadi gini mata saya kan kalau udah begini mah bawaannya pengen pulang aja udah. Dan saya ngeliat abang kagak jelas. Boleh ya bang ya? Ya saya pamit ya bang ya. Seriusan bang? Bang, karena bang baru belum ada penghari saya bang. Bang, ya Allah bang beneran ikhlas ini bang sama saya bang. Beneran ini bang 5.000 bang dikasih saya bang. Makasih bang ya, makasih bang ya. Saya doain bang, biar cepat laku bang. Pokoknya saya janji bang, ntar. Jangan janji, saya bawa aja ikhlas saya. Gak usah baik lagi. Ini rezeki situ, saya pelataran doang nyampein. Jalan dulu bang ya. Assalamualaikum bang. Habis sudah bang di sana bang. Iya. Ada ibu-ibu banyak banget gaji. Astagfirullahaladzim. Janji tetap janji bang. Saya balikin bang yang goceng. Abang saya. Pengen nangis ini saya. Gak usah nangis. Tegal. Gawok. Ya Allah. Abang 6 tahun gitu ya. Saya baru dagang begini. Baru. Apa hari kayaknya udah ngedrop banget. Saya yakin bang sama yang ngasih rezeki bang, cuman kadang-kadang saya masih gak terima ya, bener kata abang dah. Ilmu ikhlas yang susah. Ilmu ikhlas itu susah. Yaudah bang, saya gantian. Kita belajar dari pengalaman hidup. Belajar dari kekuatan kita. Jadi kalau abang kagak ngasih uang saya, Mar? Bukan uang saya. Uang titipan? Ya iyalah, kalau udah dipin ke saya yang ngasih itu. Ya Allah. Emang saya mau dibawa apaan? Bawa kain kapal?
depan doang. Saya paham, Bang, tapi namanya iman orang kan. Makanya tadi bilang, ah, saya mau balik lagi, saya di kuping saya kencang banget tadi. Gak usah janji lo sama gua, kalau janji entah kan gitu kata Bang tadi kan. Oh. Alhamdulillah, Bang. Be, saya pamit ya. Berapa nih, Be? Jangan, Be. Saya harus bayar, Be. Oh, masih jalan. Wah, Babe mah. Be, kan saya paham agama. Babe paham agama. Ini saya beli. Yang namanya hadiah harus diterima, Be. Bawa. Be, ini hadiah beneran, Be. Saya dapat banyak ilmu dari Babe. Ya, enggak. Bawa. Ya, Babe jangan gitu, Be. Ah, masih banyak orang yang perlu uang itu dibanding saya, bawa, Pak. Bang, Be. Bapak. Hadiah dari saya biar saya senang, Be. Biar Babe senang. Assalamualaikum. Babe nggak kasih ke orang. Babe kasih ke orang. Nanti jangan ke saya. Ya, assalamualaikum. Jangan, Be. Babe kan saya juga, Be. Ini Be, hadiah, Be. Biar saya ingat Babe dari kalau misalnya ini saya ikhlas itu benar, Bang. Iya, beneran. Saya juga ikhlas. Ini hadiah yang kecil banget, kagak ada apa-apanya ini. Kasih yang lebih membutuhkan, Pak. Saya ada tuh walaupun sedikit saya ada. Iya, saya tahu Babe ada 2.000, 3.000 sekarang di kantongnya. Nah, ini hadiah. Yang 5.000 tadi udah berpuluh-puluh kali lipat diganti sama Allah di sorga, insya Allah. Nah, sekarang kalau Babe kagak boleh saya ngasih hadiah, Babe saya, Babe kagak demen dong sama saya. Iya jangan dong, ya. Ya. Udah ah. Ya. Ya, nih. Enggak ngarepin apa lillahi taala saya ikhlas. Ah, enggak mau ah. Ini uang. Saya hadiah buat Babe.